Halo, halo, hai sahabat Angkaran Data. Power Rangers adalah salah satu serial TV yang pada awalnya lahir di Amerika Serikat dan Jepang. Sampai saat ini pun, Power Rangers menjadi salah satu tontonan favorit anak-anak hingga orang muda di dunia, termasuk Indonesia. Tak hanya ada di Amerika Serikat dan Jepang, Power Rangers juga telah beradaptasi di berbagai negara seperti di Selandia Baru. Bahkan ada loh yang ternyata Power Rangers yang merupakan orang Indonesia. Wah, jadi penasaran ya? Inilah 3 Power Rangers terkenal di dunia yang ternyata adalah orang Indonesia. 3. Power Ranger Biru Rangers Dino Charge. Power Rangers Dino Charge merupakan salah satu serial Power Rangers yang dirilis pada tahun 2015. Serial ini diadaptasi dari serial Super Sentai asal Jepang dan tayang di Nickelodeon. Pada tahun 2016, Power Rangers Dino Charge tayang di Indonesia. Siapa sangka, salah satu Power Rangers Dino Charge ini adalah orang Indonesia. Ya, yaitu Power Ranger Biru. Power Ranger Biru ini diperankan oleh Yosi Sudarso. Lahir pada tahun 1989 di Surabaya, Yosi Sudarso adalah salah satu aktor dan model Indonesia yang saat ini berkarya di Amerika Serikat. Ia yang memiliki keturunan Tionghoa ini ketika berusia 9 tahun pergi merantau melanjutkan studi di Universitas Negeri California bidang matematika dan akuntansi. Siapa sangka, ia berhasil tembus casting dalam perfilman Amerika dan menjadi pemeran dalam Power Rangers Dino Charge sebagai Ranger Biru. Yosi Sudarso bahkan menjadi Power Rangers pertama yang berasal dari Indonesia. 2. Power Ranger Biru Rangers Super Ninja Steel. Power Rangers Ninja Steel adalah salah satu jenis serial Power Rangers yang dirilis pada tahun 2017. Salah satu rangernya ternyata adalah orang Indonesia loh, yaitu Peter Sudarso. Lahir pada 1990 di Jakarta, ia adalah adik kandung dari Yosi Sudarso yang juga berperan dalam Power Rangers. Peter Sudarso menjadi ranger biru dalam Power Rangers Ninja Steel. Ia bersama kakaknya membuktikan bahwa orang Indonesia dapat berkarya, memberikan yang terbaik sekalipun berada di luar negeri. 1. Power Ranger Merah Rangers Hyper Force. Power Rangers Hyper Force adalah serial Power Rangers yang dirilis pada 2018. Salah satu yang terkenal tentunya adalah Ranger Merah karena menjadi pemimpin dalam tim Rangers. Siapa sangka, Ranger Merah dalam Power Rangers Hyper Force ini ialah orang Indonesia, yaitu Yosi Sudarso. Ya, selain pernah menjadi Ranger Biru di Power Rangers Dino Charge, Yosi Sudarso juga menjadi Ranger Merah di Power Rangers Hyper Force beberapa tahun kemudian. Karir Yosi Sudarso terus melambung di dunia perfilman Amerika, terlebih khusus di dalam serial TV Power Rangers. 3. Sahabat Angkaran Data, itulah 3 Power Rangers terkenal di dunia yang ternyata orang Indonesia. Bangga ya, ada 2 kakak beradik yang adalah aktor Indonesia, sukses memerankan karakter Power Rangers di luar negeri. Semoga karya mereka semakin maju dan terus mengharumkan negeri ini khususnya di dunia perfilman. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.